Pertemuan Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Presiden Indonesia, Prabowo Subianto hari ini antara lain menyentuh hala tuju seterusnya dalam merapatkan lagi hubungan Malaysia-Indonesia. PRK Don Kuala Kubu Baru akan berlangsung pada 11 Mei 2024. PRK itu diadakan susulan kematian penyandangnya, Lee Ki Hiong, pada 21 Mac lalu akibat penyakit kanser. Proton Holdings Berhad mencatatkan jualan kenderaan sebanyak 12,666 unit bagi pasaran domestik dan ekspor pada Mac, meningkatkan jumlahnya kepada 39,150 unit bagi suku pertama dengan jualan ekspor 63% lebih tinggi dari tahun lepas. Ikuti liputan berita dan analisis menyeluruh setiap hari di saluran 501 dan astroawani.com.